Aduh, sengaja gue jemput. Ada apa sih? Kayak ramai banget tadi. Aduh, nggak tahu gue kayak ada salah mencet deh. Salah mencet tuh gimana? Apaan sih? Kayak ramai banget sumpah. Aduh. Bukan hanya Larissa Chow yang mengungkapkan kesah-kesahnya di sosial media, kali ini Zikri Daulat, mantan suami dari Henny Rahman yang kini menikah dengan Alvin Faiz, buka suara. Karena dirinya diblokir Henny Rahman dan juga babysitternya, tak bisa berkomunikasi dengan sang anak, sudah lama tak bisa bertemu anak, dirinya kesal kepada Alvin karena nampaknya Alvin cari masalah. Para netizen pun berkomentar, nampaknya pasangan Alvin Faiz dengan Henny Rahman memang benar-benar egois. Menutup komunikasi dengan ibu kandung dan ayah kandung anak-anaknya, kali ini para netizen makin tak simpati kepada Alvin Faiz dan sang istri barunya Henny Rahman, mantan istri dari Zikri Daulat, sahabat Alvin sendiri. Bukan tanpa alasan nampaknya Larissa Chow dengan Zikri Daulat marah kepada pasangan ini, karena ternyata pasangan ini memblokir mantan istri dan mantan suami masing-masing hingga tak bisa bertemu anak dari keduanya. Ini apa yang di screenshot sih kawan? Gue tuh baru jalan, baru selesai mandi, baru megang HP, di stream bapaknya lagi juga. Makanya nih kenapa handphone rame tuh, apa sih? Apa gue ada salah mencet tadi postingannya? Kalau ada forgive me ya. Kalau emang dunia damai dengan seperti itu, salahin gue aja guys. Ya, oke? Okay? Gue yang salah kalau perlu gue bilang gitu. Oke? Okay? Thank you. Abis ini kita storynya happy happy. Gue ada all shop yang keren-keren banget setelah ini. Jadi lihat. Sebelum Zikri Daulat buka suara di sosial media, Larissa Chow sudah buka suara duluan, bahkan memposting chattingan Henny Rahman yang marah-marah kepada dirinya, bahkan membandingkan kecantikan dan menyebutkan keluarga Alvin lebih memuji dirinya daripada Larissa. Tak hanya itu, Larissa pun mobilnya diambil oleh Alvin, sementara Alvin memberikan mobil baru kepada anak Henny Rahman. Ini SMS-SMS dari Henny Rahman untuk Larissa Chow yang menyebutkan kalau dirinya jauh lebih cantik dari Larissa dan jauh lebih diterima keluarga Alvin daripada Larissa Chow. Sontak saja, kekesalan para netizen membaca SMS tersebut, SMS dari Henny Rahman untuk Larissa Chow. Satu bulan bercerai dengan Larissa langsung menikah dengan Henny Rahman, mantan istri sahabat sendiri Alvin Faiz jadi sorotan. Apalagi ternyata kedekatan Alvin Faiz dengan Henny Rahman jauh sebelum bercerai dengan Larissa Chow. Bukti-bukti kedekatan mereka pun ada, sehingga pasangan ini pasangan yang kini tengah dihujat oleh para netizen. Oke guys, sebenarnya gue pengen lanjutin Q&A-nya. Tapi karena 99% pertanyaannya menjadi tidak seru, dari judulnya seru, jadi memutuskan untuk sepertinya berhenti aja atau nanti gue lihat lagi deh. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.